Kak Erika, coba lukis tembok desanya dong. Gas langsung aja, dan kali ini lukis di tembok terpanjang yang pernah Erika lukis. Pastinya kali ini gak sendirian guys, karena aku kebetulan lagi KKN di Kabupaten Kuningan bareng sama teman-teman aku. Nah sekarang aku lagi di bengkel dan kita langsung aja kepengen lukis bagian tembok sini. Jujur ini gambar temboknya rada serem ya. Semuanya udah izin dan udah di approve sama kepala desa, sama orang setempat. Jadi aman-aman aja buat dilukis. Butuh waktu seharian buat ngelukis tembok ini, karena jujur aja ini harus dilapisin berkali-kali biar bagus. Karena catnya gampang pudar, makanya kita langsung beli cat yang kualitasnya lebih tinggi dan bagus, biar kalau hujan nanti gak cepet luntur. Kebetulan satu tim aku ini ada 8 orang dan kita bener-bener kerjasama biar tembok ini cepet selesai. Habis lukis warna-warna kayak gitu, kira-kira lukis apa ya? Coba guys kasih ide dong. Tiba-tiba aja turun hujan dan ya, kita harus balik guys. Sedih banget, seperti biasa, kapan-kapan lagi.